Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyin. Wassalatu wassalamu ala habibihil karim sayyidina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi hudatil umamil mukhtarin. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Sadaqallahul 'adzim. Faqala nabiyyuna wa nabiyyukum sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Man utiya biwalimah falyatiha. Oke, siap. Waqala aidan man du'iya ilal walimah falyatiha. Sadaqallahul 'adzim wa sadaqa rasuluhul habibul karim. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pada siang hari ini yang insya Allah diberkahkan oleh Allah, yang insya Allah di majlis yang diberkahkan oleh Allah ini akan diadakan acara walimah tasyakurat aqidah, yakni putri dari kakak tersayang saya Haji, yakni putri kakak tersayang saya Saudara Saiful Amir dan teteh tersayang saya, yakni Ibu Hajjah Fiyatul Mustaufiyah, yang insya Allah anaknya, anak kesayangan daripada kakak saya dan teteh saya ini akan diberikan nama Aina Maryam Khalidah. Maka daripada itu kami sekeluarga mengadakan acara walimah tasyakuran akikah, mengundang bapak dan ibu yang alhamdulillah sudah hadir di majlis yang insya Allah mulia ini. Maka dikarenakan acara pada siang hari ini yang begitu banyak, maka saya berdiri di sini akan membacakan, akan membawakan acara satu persatu. Dimulai dari yang pertama sampai terakhir. Adapun acara-acara pada siang hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan. Adapun sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Syekhina Al-Qiyam Abah Haji Muhammad Munawwar Khalili. Sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Lurah Bukhari. Dan acara yang ketiga yakni Qiraatul Quran, yang akan dibacakan oleh Ustaz Haji Syarifat. Acara yang keempat yakni pengajian ataupun pembacaan kitab. Di dalam pembacaan kitab ini ada dua kategori, satu kitab tauhid dan yang kedua kitab durratun nasihin. Dan acara yang kelima yaitu berjanji atau hadirat marhaban yang akan dibacakan langsung oleh Kiai Haji Abdul Aziz. Dan acara yang terakhir yakni doa yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Darun. Meningkat acara yang pertama yakni pembukaan, marilah kita buka acara pada siang hari ini yang semoga kita doakan anak dari
saudara Ahmad Saiful Amir dan juga Hajah Biyadur Mustafia ini dijadikan anak yang solehah, amin, dijadikan anak yang berbakti kepada orang tuanya, amin, dan dijadikan anak dzurratan thayyibatan sholihatan wa hafizatul Qur'an. Dan marilah kita buka pembukaan pada siang hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Berikan acara yang kedua, yakni sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Syekhina Kiram Bapak Kyai Haji Muhammad Munawar Khalili. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratul mukarramin, para kiai, para kesepuhan, wong tua, wong tua kula sedanten, dulur-dulur kula sedanten, bila khusus yang sangat kula muliakan Bapak Kepala Desa Pematang, Bapak Lurah Bukhari beserta jajaran, juga yang sangat saya muliakan segenap para mukri, para hadirin dalam kesempatan dinten puniki pertami layak bersyukur marang Allah karena memang pribados bekan medal ya rumah sakit di sini sehat, mungkin di sini semangat, mungkin sehingga barang mantuk akeh balut berandungan masa depan kayak waras. Nah kemudian saya nomor kaping selanjutnya niki datuane manawi anak si ayam di tasmia di sini arat aina ak ngoni ain ain iya non alif hamzah aina ak niku bahasane aran bidadari, ratu bidadari yang suka ketaus. Namun Maryam walaupun saking aran ibu dua gula berjuleki tohir raya tiki amin selamunan tekeni male kholila kholiliki ayah kholila tun perempuan yang dicintai, yang dikasih. Nah menawi niku jadi doa. Kemudian si nomor kabin selanjutnya pasti ini kata kekirangan bulan ini sengaja acara apa baik ngekol kecukuran kan terdokor ini Jumat wayah pengajian maknanya mengajak ngaji kan lakang arti ini konon maknanya mengajak ngaji namun bulan ini padung bukan apa sih ngajak-ngajak Jumatan ngajaknya di Jumat be acara pula kita macarin cuma bari ngaji be maknanya mah ngajak kan laka konon namun sibuk di sini bisa ada sibuk beli yang Jumat sibuk semua orang kurik tadi konon lah mau tugas itu Ustadz Sadri mengajak ngaji mah tugas santri, tugas suam aku deh santri doang ajak habis ini menjadi kiai gampang kayak wingi ku ngaji nebani ya pengilan N ku kabupaten Serang
bocah cilik cilik kiai asal mandi ketua NU pengurus NU kau bersuka dengan datang ke Monica Arab uang bengkel pelak kesingkir boleh menampik jelung ustaz, apik jelung kiai, apik jelung alim, bocah supama ulang uang bengkel. Wong sinyo bisa patehan dengan ajar madrasah itu lagi ustaz. Lalu di Mesir, Kairo, ustaz itu sedulur profesor. Jadi ustaz Mesir, kayaknya bisa ngajar madrasah dan aku jadi dapat. Jadi ustaz beda istilah maksud ulan itu sinyo menawi buatan kesinggung lan dan kesinggung lan keimanan berarti. Mau mengajarkan agama sih. Jadi asal nama baik belum pengen tidak Jum'an makna dekon di Jum'an rakanan ini itu siap sekali tapi terlalu kekuatan kekurangan kenapa segala sesuatu berjalan akulasin seluas-luasin mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang adapun acara yang selanjutnya yakni sambutan yang kedua yang akan disampaikan langsung oleh Lurah Desa Pematang yakni Bapak Bukhari. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sungguh hormati Al-Muharram Kiai Haji Munawar saat ini. Mungkin jumlah hormati Wadlusus Bapak ya Haji Junet selaku tokoh masyarakat Kampung Bawahan Nyetik. Juga para Kiai Haji, para ulama, para tokoh masyarakat, para ustaz baik sadiru pemakam maupun penjadi rapat hati sing kula hormati dan kula banggakan. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sonten puniki kula disebut kawan Ahmad Hidayah sehingga bangkit kula rawuh ing tempat puniki sampun disediakan. Selawat serta salam kula limpahkan maring junjungan Nabi kula inggih kula Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beserta para pengikut dan para sahabat dan juga para ulama. Bapak-bapak, pertama-tama saya terima kasih atas segala dukungannya para bapak-bapak tokoh masyarakat Kampung Bawahan Jati dan umumnya Desa Pematang. Kula selaku kepala desa terpilih pada saat politik. Pertama, kula yang memperjuangkan mengembangkan keagamaan apa sih sampun direncanakan. Dan kedua, akan mengembangkan kepemudaan, kegotong royongan dan pembangunan di Desa Pematang agar lebih baik dan lebih maju. Dan saya doakan karena kemarin saya mengundang Pak waktu syukuran mengundang Bapak di Munawar ke hubungan beliau agak lama dia masuk rumah sakit
Mudah-mudahan sekarang sudah pulang, diberi kesehatan jasmani sarani dan diberikan kenikmatan segala kehidupannya. Amin. Saya selaku kepala desa Pematang ingin kerjasama antara para tokoh, para pemuda, para ulama untuk betul-betul membangun. Dan saya juga bangga dengan adanya sekarang ini diwacanakan pengajian-pengajian. Mudah-mudahan gulab selalu mendukung, bukan selalu, siap mendukung, baik di tempat pemikir maupun di tempat lain, khususnya masyarakat kampung Pematang Masjid. Insya Allah gulab mendukung selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nikmat acara yang keempat yakni pembacaan Al-Qur'an yang akan dibacakan langsung oleh Ustaz Syarifah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ah!
acara yang selanjutnya, yakni pengajian kitab. Yang pertama yaitu kitab Tauhid yang akan dibacakan langsung oleh Al-Ustaz Bahrain. Waktu dan tempat kami persilahkan. Langsung di pengajian mohon mohon jemaah karena satu di mohon jemaah. Qauluhu wa yukhadu qauluhu ala sirri wahyihi wa yukhadu minhu jawazul a'radil bashariyati alaihi ala jami'i khalqihi wa amnihim ala sirri wahyihi min rahmat ala jami'i khalqihi ingatasi sekabir makhluki Allah wa amnihim lan amani khalqihi ala sirri wahyihi ingatasi rahasiane wahyune Allah. Allah menggunakan wahyu kepada rusul, kepada rusul ala sirri ingatasi rahasia ala wahyihi sirri tegasnya ingatasi wahyune Allah asyuri kan rahasia kan samar dari Allah. Bahwa min ifati sifati lil mausufi makanya lafad sirri wahyihi iku saki ngamubafakannya sifat kadue kan den sifati bayak tamilu anna lidhofata lil bayani dan ihtimal apa sebetulnya idhofa lil bayan itu kedua bayan nyatakan saya kesimpulannya Allah menggunakan wahyu yang para rusul setiap rusul pasti punya wahyu saking Allah ayah ala sirin dua wahyu tegasnya ingatasnya rahasia kan dia rahasia wahyu itu wahyu ya Allah wal muradu bil wahyi una al-muhabibi dan tadi kan dia daripada kelawan dapat al-wahyi tinggal kene kawuru ala sirri wahyihi al-muhabihi ikutkan dan wahyoni bihi kelawankan tergesekan jang nabi al-muhabi tergesekan jang nabi kanjang nabi uli wahyu si Allah melalui malaikat Jibril melalui cara rahasia sekali manusia Allah kasih wahwal afkamu lati ja'at srihar rusul lania al-muhabi tegasnya kanjang nabi tegasnya pakai kata syariat syariat agama Islam hukum hukum agama Islam itu sebagai hukum kang tekan pihak kelawan al ahkam al rusul siapa sebagai putusan tegasnya wahyu kene tegasnya kanjang nabi tegawa syariat Qauluhu wa yukhadu minhu jawazul a'rad utawi pangertikan yang kiai musoni fi lafad wa yukhadu lan den alaf minhu saking rasul setiap rasul pasti nabi oh setiap nabi itu jadi rasul lan den alaf minhu saking rasul apa wenangnya sate awak-awakan kang bangsa manusia sifat-sifat rasul ana sifat jais seperti al-awadul basyariah awak-awakan kan bangsa manusia rasul manan rasul nginuk rasul pun nikah rasul pun kawin ataupun nikah bahkan rabine wawaru kesana kan jangan sangka itu sebutnya al-awad al-basyariah ngatuhin sifat basaria rasul dudu malaikat ngatuhin sifat basaria seperti pulang-pulang
Rasul bisa layu karena negara sifat manusia. Itu malaikat Rasul Pak Pangurah, bahasa manusia. Tapi ini kalau bisa king saja. Ailianahu inama asbata lahu risalah lahu ruhiyata walau malakiyata. Tegasnya karena setune kelakuan iku netepaken ya Allah kanthi ya Rasul ar-risalah intisalah kautus diutus ning umat ngajak ning umat tabligh ning umat itu sifat-sifat Rasul. Ini penerus Rasul. Pula-pula para santri ngajak masyarakat, ngajak ngomong desa ke konwan, itu kon ngaji. Itu akhlak ketika Rasul. Lalu ya, butuh bangsa pangeran Rasul itu. Butuh seperti Yesus, dia sindiatu pangeran kena wongkoresten. Walau malakiah lah itu malaikat Israel itu malaikat Rasul seperti manusia al-arabun wasaria kedua sifat-sifat bangsa manusia. Wakadali wakadalika Allahu a'lamu bisawab, mungkin bersambung Jumat seminar hadir ya kita ngaji karena Rasul ngajak nih Jumat ya gawe kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan sing selanjutnya yakni pembacaan kitab Durratun Nasihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah. Halaman 231 lamun cetakan kitab sing alif. Sampai mau'idhatun kemarin ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Mau'idatun utawi iki iku pitutur. Wa an Anasin radhiyallahu anhu annahu qala alaihi salatu wassalam. Wa an Anasin lan saking Sayyidina Anas radhiya moga-moga ngeridoni Allahu sapa Allah anhu saking Imam Anas annahu satuhune Imam Anas qala iku ngendikan ya Imam Anas alaihi annahu satuhune Kanjeng Nabi qala iku ngendikan ya Kanjeng Nabi alaihi iku tetap ingatasi Kanjeng Nabi as-salatu utawi rahmat Allah wassalamu lan hurmat Allah ngucap-ngucapnya ingatat ma min rajulin mata walidahu wa huma ghayru radiyaini anhu illa akhrajallahu ruhahu ala ghayri syahadati. Ma min rojulin oranana utawi umlana mata iku maut walidahu sopo uang tua rorone si rojul wahuma hale utawi iya si walidahu gayu rodiya ini iku oranana kang rido sekarone anhu saking rojul illa akhrajallahu ruhahu illa akhraja angin bakal ngetoaken kang kaya uis ngetoaken Allahu sopo Allah ruhahu ing ruhe sirojul
ala ghairi syahadati natafi ingatase orang nanasan wala yukhraju min qabrihi illa wa ala wajhihi maktubun hada juz'u man aqwa walidayhi wala yukhraju lan oranana deto akan iya sirojul min qabrihi saking kuburane iya sirojul illa wa ala wajhihi angin lang ikut tetap ingatasi rahine sirojul maktubun utawi kang den tulis lapan hada juz'uman akko walidayhi hada utawi ikilah iki sirojul juz'uman iku sebagian emuwo akko kang milarani iya siman walidayhi ingwong tua rorone sirojul. Dados ning mau kita tun pitutur niki yakni hadis singkan yakni hadis sing direwayatkan oleh Imam Anas bin Malik bahwasane Kanjeng Rasul pernah ngomong maketen ma min rajulin mata walidahu wa huma khairu radiyaini anhu illa akhrajallahu ruhahu ala ghairi syahadati. Di mana kala wong lanang wong tua lorone padem sing endi wong tua lorone padem niki boten rido ning laki-laki tersebut tegesema wong tua lorone bentuk ning laki-laki tersebut boten rido ning laki-laki tersebut illa akhrajallahu ruhamu ala ghairi syahadati. Di mana mana orang lanang simpul di wong tua lorone padem. Anak ada pun wong tua lorone padem niki boten rido ning laki-laki tersebut. Engke mengko bakal laki-laki tersebut mati ne ala ghairi syahadati. Boten tetepi ning mati syahid. Wala yukhraju min qabrihi illa wa ala wajhihi maktubun hada juz'u man aqwa walidayhi. Terus mani ketika si laki-laki tersebut si lanang pian keluar saking kuburan dina yaumul baksi hari kebangkitan engkok ning lelahine engkok ning batu ke anak tulisan pak bu dimana-mana anak laki-laki anak siti wong lanang wong tua lorone padem dalam keadaan wong tua lorone ini boten rido mari laki-laki tersebut kok pas waktu yaumul baksi pas waktu dan ditangi akan saking kubur ning lahine laki-laki tersebut ning batu ke silangan tersebut tertulis tulisan hada juz'u man aqwa walidayhi artinya iki wong lanang termasuk bagian golongan umum sing milarani wong tua lolo sing bundi ning kiti dasarkan ning kitab wenten 70 dosa gede sing bundi ukul walide iki termasuk dosa gede sing bundi dosa gede iki yakni dosa sing dilaknat ning Allah mari rasule hukum walide milarani wong tua niki termasuk dosa gede. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah baik dan lanjutkan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak takut bilang berkawasan bagi wa'al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 a'
Al-Fatihah.
Allahumma inni a'udzu bika min syarri ma
Assalamualaikum
Allahumma salli wa sallim wa barik alayh. Al-jannatu wa na'imuha sa'atun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alayh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhsabatil aqtaru min ba'di jadbiha wa udniyatil athmar min qatifil jani. Wa kharras alal afwahi huzna wa hasratan tamathilu asna min ubidha wa sulbani. وبالحمل نادت في قريش دوابها بقول فصيح محبس كل إنسان. وأصبحت الأخبار تلوج جارة بأخبار الحسنى والسائر كهان. تقر غدا شمس الهداية تنجلي وينجاب ليل الشرك بالأغيد الغالي. ولما مضى شهران من بعد حمله توفي بالفيحاء والده الهاني. أتاها سقيم الجسر من أرض غزة قام بها شهرا وسار الهدوان. وفي كل شهر تم من حمل أحمد لإظهاره في الكون يبدو نداءان. ولم تسق في حمل النيل ولا أمه سوى رفع أيدي دل عنه بإلقان. ويأتي لنا في الشهر آت مبشرا يقول حملت أشرف الإنس والجان. والمهتم حمل الهاشمي أتى أمه في الطلق أربع نسوان. فالسيلتان من حور الجنان تبدت وآسية مع مريم بنت عمران. هنالك شد الطلق حزم لقائه وجاد لها الساقي بكأس الهنان. فأطلعت البدر المنير متمما على أكمل الأوصاف محمود Allah.
Yeah.
li kitabillahi wa li hadisi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam
ولما قال في العلماء برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين اللهم ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah satu persatu acara sudah kita lewati. Acara yang terakhir yaitu penutup, saya sebagai MC mengucapkan permintaan maaf apabila ada kesalahan dan mengucapkan terima kasih apabila ada kelebihan. Saya sebagai MC mengundur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin wal hadirat diperkenankan untuk makan siang menjelang sore. Ini para hadirin, para ibu-ibu, sering bapak-bapak. Gampang, Del. Orang kepancing.